udah wangi tapi maaf kita ganti baju ini. Gue udah pakai dress lagi nih. Udah harus upacara, jadi ini kita ada beberapa pasang, takutnya ada yang salah kan ya. Mana nih yang cewek? Yang kecil 18. Ini 16, paling kecil 16 muat gak ya? Muat kayaknya sih. Ini roknya. Ya berarti ambil kaos kaki. OSIS itu apa? Roknya Organisasi Siswa Sekolah. Mana roknya coba di antara dua itu? Masih cocok gak sih gue? Tenor begini gitu. Ini pernikahan gini lah kalau kayak gini. Aja. Mami ikut. Ya langsung mobil biar seru, pakai motor ya. Aja pakai mobil. Aja pakai mobil. Kamu yang mana sih? Yang itu. Hah? Aja papa mau naik jasa sekolah dulu ya. Ini kamu mau sekolah papa? Aja naik mobil, mama naik motor. Oke. Keren banget. Dadah aja. Enggak dikasih tahu. Iya, kamu balik ke situ. Di mana? Di situ. Mana jepit rambut ya? Iya, kamu juga di situ. Ya, rambut kalian dua. Itu di sini. Di depan sini. Di depan sini. Di depan sini. Ini rapi apa nih? Nah, kita selalu enggak usah mundur semua. Panas banget nih gua. Iya, karena telat kamu. Aduh, ya. Panas. Ah, kamu di Jakarta, kamu enggak masuk barisan. Kamu masuk barisan kamu. Kamu ini gak berbentukan ini. Ini kamu juga, baris. Yang benar. Aduh. Siwan. Yalah. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada siswa-siswa SMA 17 Andara. Petang. Hari ini kita ada di lapangan upacara karena saya mendengar beberapa kegiatan di sekolah yang tidak berjalan. Saya akan sebutkan nanti ada juga siswa-siswa yang belum bayaran katanya ya. Belum bayar iuran, rambutnya panjang. Ini saya juga heran ada siswa saya yang hamil ini. Kata saya mah hamil ini. Saya bingung jadinya nih, sekolah apa? Saya sebagai kepala sekolah di sini juga mengingatkan ya bahwa kita sekolah juga harus berkegiatan yang positif. Jangan iya, sini. Nah, saya tanya. Ini anaknya yang punya yayasan. Nah, ini anaknya yang punya yayasan ya. Jangan narkoba. Ya, sekolah itu jangan narkoba. Jangan tawuran. Sama jangan pergaulan bebas. Kita juga nanti akan ada pengumuman siswa terbaik di bulan ini. Siapa kira-kira siswa terbaik di bulan ini? Siapa? Coba kamu maju sini. Sini kamu maju. Kamu siapa namanya? Nama saya Sadili, Pak. Sadili? Sadili dari mana? Saya dari Junggulon, Pak. Junggulon. Kenapa kamu bisa jadi siswa terbaik? Karena saya itu di sini prestasinya ada. Ya. Bisa balet, oke. Lempar granat. Semuanya siswa-siswa ini gak ada, Pak. Gak ada. Tapi yang paling telat ketua itu doang, Pak. Ini? Ini yang kadang-kadang siswa yang paling telat. Jadi
Iya, ini juga kita hukum setelah ini dia harus melakukan sesuatu, ya. Dia pikir dia artis, dia bisa telat. Gak bisa. Kamu harus melakukan kesalahan kamu dengan hukuman. Ya udah, terima kasih Sandeli. Kita akan lihat. Oke, satu, dua, tiga. Terbaik bulan Februari. Tepuk tangan sekali lagi. Karena ini adalah siswa terbaik, kita minta sambutan dulu dari siswa terbaik untuk Mbak Gigi dan Kak Raffi. Silakan maju ke depan. Coba beri sambutan, ya. Beri sambutan kepada orang-orang yang sinilah. Sini. Aja mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih surprise-nya pakai baju SMA. Terima kasih perhatiannya, terima kasih atensinya. Terima kasih sudah menjadikan kita murid terbaik di bulan Februari. Karena kita ulang tahun. Terima kasih. Mudah-mudahan yang terbaik. Mohon doanya aja buat aku dan buat Nagita, buat keluarga, buat Rang semuanya. Aku ucapkan juga terima kasih buat semuanya tanpa terkecuali, tanpa terlewati. Semuanya aku ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya sehat. Amin. Di hari esok dan seterusnya selalu bertambah berkah dan barokahnya. Itu aja. Terima kasih. Salam juga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih buat semuanya, perhatiannya, surprise-nya. Sabtu-sabtu masuk. Terima kasih ya. Ini lembur gak sih? Ini Pak. Oh iya. Tarik yang kelas ini. Terima kasih semuanya. Pokoknya semoga kita semuanya dikasih kesehatan, dikasih keberkahan. Maaf kalau banyak salah. Gitu aja ya. Iya. Oke, selamat berupacara. Kalau kelamaan nanti aku nangis. Oh iya. Udah. Rafathar, coba Rafathar ucapin dulu buat papa. Ucapin buat mama papa. Tahun buat mama papa. Oke, gas. Ini kurang lengkap. Ini 36 dan 37. Boleh tadi siswa-siswa pegundal saya boleh ambil kue? Boleh, tolong dulu ya. Rayanza mana, Lak? Aja kita lagi makan. Mau nyantik lagi. Bener. Udah enggak sabar gitu. Iya. Boleh buat di sini sebelah sini. Wow. Sebelah sini. Gede banget kuenya. Bagus yang surprise aku kan. Yang kalian cuma dari waktu. Gak usah ngaku-ngaku. Iya benar, ini bisa disuruh rapi aman dan persiapan semuanya. Gak percaya. Jadi kita siapkan semua. Kita sama-sama menyanyikan surat Al-Fatihah. Semoga umurnya A dan bagi dia bertambah. Menjadi berkah untuk semua orang. Amin. Menjadi lebih bermanfaat lagi untuk banyak orang. Amin. Segala sesuatu yang diberitakan tentang A, tentang ini kue bukan cuci duit ya, bukan dari hasil cuci uang, karena ini emang hasil kerja keras kita semua. Dong. Jadi mudah-mudahan apa yang difitnahkan menjadi ladang pahala untuk AA dan bagi ini. Buat yang beragama lain, silakan berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Oh. Untuk yang beragama Islam, Aladinia, Al-Fatihah. Mati, Sen. Amin. Silakan AA Mbak Gigi untuk kita tiup bersama-sama. AA. Aku yang mau napas. Sama AA juga boleh. Satu. Ini boleh? Oh iya. Ini apa nih? Happy birthday. Happy birthday.
3, 2, 1. Happy birthday to you. Happy birthday ya. Yeah. Lagi dong mana? Happy birthday ya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Happy birthday to you. Bersyukurlah, semua berarti, menarilah,
panjang usia.